Gue cuma nanya. Udah. Mas, sabar mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, ayo kita olahraga, Syekh. Jogging kita, Syekh. Fazo, di mana Fazo? Di sini, Syekh. Oh iya. Ayo, Syekh, kita masih hidup ternyata. Masih hidup, Syekh. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, kemana kita? Kita jogging, lihat suasana, mana lihat pemandangan siap, di sini. Ana tahu kamu orangnya masyaallah, selalu semangat. Iya. Kalau lari dari kenyataan. Jangan dong, Syekh. Ayo. Biar kita tetap sehat, tetap bugar, Seh. Ayo, ayo, menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini. Saya kunci ya, Seh. Kunci. Oke. Okay. Bawa kuncinya. Sebentar, Seh. Sebelum kita jalan, sebelum kita berangkat, kita sapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah, yang Masya selalu Allah setia nonton program kesayangan kita, Ustadz on the Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Fazu Ahmad dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, ikutin kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah program Ustadz on the Road ini akan memberikan banyak sekali hal-hal baik ya. Sekarang kita mau jogging dulu, mau olahraga dulu. Iya. Mari kita berangkat, Syekh. Maka kita doakan sahabat RTV dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat menjalankan puasanya. Betul. Semangat menjalankan ibadahnya. Dan insya Allah sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita jalan. Mari kita jalan, Syekh. Ayo. Kesini, Syekh. Kesini dong, Syekh. Iya. Bismillah. 1, 2, 3. Astagfirullah. Luar biasa. Nikmat, Masya Allah, Subhanallah. Tuh lihat, air ngalir. Masya Allah, Syekh. Yang hijau-hijau. Alam indah. Lagi capek. Tapi ngelihat pemandangan jadi seger lagi ya, Syekh. Luar biasa. Tuh lihat, teduh, enak. Dikasih oksigen gratis. Ya. Dikasih air dengan suara air yang ngalir. Masya Allah. Hijau-hijau. Membuat kita lebih tenang. Benar, Syekh. Syekh, tapi mau nanya, Syekh. Benar, ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Tapi, Syekh, kalau kita lagi puasa kayak begini, sebenarnya boleh nggak sih kita olahraga gitu, Syekh? Ya, kalau merasa dirinya fit, sehat, olahraga. Tapi jangan main maksain. Iya, Syekh. Ya, kalau maksa-maksain nanti, khawatir 15 puasanya. Karena sudah ada hadis, sumu tasihu, walaupun ulama bilang lemah sanadnya. Iya. Tapi itu, berpuasalah kalian, nanti kalian akan sehat. Dengan puasa aja kita udah sehat, mengurangi makanan, mengurangi lemak, jadi kurus, jadi sehat. Nah, dan kita mengendalikan diri kita. Tuh lihat, dengan olahraga, energi negatif itu hilang. Betul. Buang semua, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan diri, bisa menikmati alam ini luar biasa. Betul. Nampaknya karena kita udah capek. Iya, Syekh. Jarang olahraga. Iya, benar. Ini makan tidur. Ya, udah. Tapi ini jadi, luar biasa deh. Iya. Maka karena kata udah capek, karena jarang olahraga. Di depan sana tuh ada tempat istirahat. Boleh, Syekh. Ayo, kita lanjutin ke sana dulu, Syekh. Ya. Pelan-pelan aja, Syekh. Aduh. Gimana kerjaan kemarin? Lancar? Lancar, bro. Lu sendiri gimana? Biasa, kerjaan kemarin lu ada kendaraan. Oh, ya mudah-mudahan lu sukses, bro. Oke, siap. Astagfirullahaladzim, kita istirahat sebentar, Syekh, sebelum kita lanjutkan. Kita capek seharian ini. Iya, Syekh. Jalan terus, nggak ada habis-habisnya. Walaupun capek, tapi pemandangannya bagus ya, Syekh. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita lancar lah berdua. Ada cewek, nah? Cewek, kenalan dong. Tumas sih. Kenapa gue cuma nanya? Selalu dong, Bang. Jangan apa-apa. Oh.
Oh, gue cuma nanya. Gue cuma nanya. Mas, mas, sabar mas. Gue cuma nanya. Gue cuma nanya. Ini loh, Pak. Udah ingin saya. Mas, kenapa? Mas, kita bulan Ramadan. Mas, aku hitung menahan pandangan. Kita menjaga sikap. Bapak siapa? Bapak jangan ikut. Eh, lu dengerin tuh.